Layanganku memang biasa, tapi suaranya bikin kamu terkesima. Siapkan bambu, kita buat sendaranya kawan. Haluskan tipis-tipis sampai lentur seperti ini. Untuk kitanya, kita ambil dari karung saker lalu ikat biar lebih mudah. Langsung saja kita tes. Lanjut, tambahkan rangka atas layangannya untuk tempat sendaran. Sebelumnya, kita pasang ekornya dulu teman. Tempel di bawah dan juga samping kanan kiri. Lalu pasang sendarannya seperti ini. Terakhir, setting tali kodinya. Inilah hasilnya teman, apakah bisa terbang? Kita coba, let's go! Lari bosku! Wih, suaranya sangar cuy! Sampai di sini dulu, bye!